Halo bos, ini adalah cara mudah pasang enable hand di PS3 hand 4.91. Di sini kalau kalian lihat, ini PS3 saya sudah berada di 4.91. Tuh ya, benar ya. Ini 4.91 hand ya, bukan 4.91 OFW. Jadi kalau punya teman-teman pakai 491 OFW, silakan install dulu 491 HAND. Oke, jika sudah di sini itu silakan kalian sambungkan ke internet PS3-nya. Jika sudah, di sini kita naik dulu ke atas, masuk ke tanggal dan waktu. Nah, kemudian di sini masuk ke tanggal dan waktu. Silakan set via internet. Nah, terus kita tekan back ya. Oke, jika sudah di sini kita masuk ke browser. Terus kemudian di sini kita tekan segitiga, masuk ke tools. Terus di sini masuk ke home page. Ini pilih yang use blank page. Terus oke. Kita keluar dulu ya. Terus kita masuk lagi. Nah, sudah about blank. Kalau sudah blank kayak gini, kita tekan segitiga. Kita masuk tools. Di sini kita delete semua ya. Oke, jika sudah di sini kita tekan start. Terus kalian samakan dengan yang ada di layar. Jika sudah, kita start atau enter. Kalau misalnya install hand-nya itu nggak bisa, di sini kita tekan segitiga, masuk ke tools, JavaScript silakan dihidupkan. Terus di sini kita refresh. Oke, berhasil ya di sini ya, teman-teman. Kita yes-kan saja. Ini sedang mendownload ya, kita tunggu saja, bro. Oke, sudah komplit ya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba cek ya, teman-teman ya. Oh, ngerestart sendiri ternyata. Saya kira langsung terpasang atau saya restart dulu. Ternyata dia restart sendiri ya. Kita tunggu aja, nggak apa-apa. Wow, welcome back to PlayStation. Kayak itu ya, apa? Di PS4, PS5, bro. Oke, kita cek. Nah, benar ya ini ya, enable hand. Kita coba apakah bisa. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Hand on. Oke, sudah benar. Terus di sini saya bakal coba cek ke multiman. Bisa buka enggak nih? Kalau bisa buka berarti berhasil. Oke, berhasil teman-teman.